Kita coba kuahnya dulu. Jadi rasa rempah rawanya itu terasa banget. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan sarapan nasi rawon guys. Jadi kita sarapan nasi rawon itu di dekat RS Panti Waluyo. Jadi di Jalan Ayani Purworejo sebelum lampu merah Bang Jateng. Jadi seperti apa kita lihat nanti, kita sarapan di situ. Harganya murah sekali, hanya 15.000 guys. Kita coba ya guys ya. Ini tempatnya di depan ini guys. Buka-buka buka ya. Nah itu tempatnya tempat itu. Nah ini tempat. Jadi kali ini aku berada di Jalan Ayani. Jadi tempatnya di pintu keluar Rumah Sakit Panti Waluyo. Jadi di depan, di belakang saya itu ada nasi rawon guys. Jadi nasi rawon seperti apa kita lihat guys. Oke yuk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di Warung Tumpang Sari. Jadi Warung Tumpang Sari ini berada di depan Rumah Sakit Panti Waluyo atau Jalan Ayani. Setelah tikungan Pegadaian itu, sebelah kiri jalan ada Warung Tumpang Sari guys. Jadi di sini menyediakan rawon guys, makanan khas Jawa Timur. Jadi seperti apa kita lihat rawonnya guys. Ini guys rawonnya guys. Jadi untuk pertama kali kita coba apa namanya rasa sayur kuahnya dulu. Kita coba kuahnya dulu. Jadi rasa rempah rawonnya itu terasa banget di apa namanya, keluar dari ini apa namanya, kecambahnya nih guys. Jadi keluar dari rasa kecambahnya nih guys, rasa apa namanya rawonnya nih, kuahnya nih guys. Mantap banget. Dan dagingnya banyak banget guys, ini guys dagingnya banyak banget guys, dagingnya guys. Ya guys, sebelum kita coba sama nasi, dan di sini ini ada telur asin guys. Jadi telur asin itu biasanya untuk perpaduan apa namanya rawon pakai telur asin itu cocok banget. Jadi kita coba telur asinnya juga. Jadi kita coba telur asinnya dulu. Jadi apa namanya, untuk rawon tuh biasanya pakai telur asin tuh mantap guys, istimewa guys. Mantap. Dan di sini ini ada kerupuk rambak guys. Kerupuk rambak ini juga apa namanya istilahnya soulmate-nya rawon guys. Jadi soulmate-nya rawon tuh ada rambak juga guys. A few moments later. Rambak ini terbuat dari kulit guys. Kulit sapi guys atau kambing guys. Mantap banget. Sekarang kita akan campur antara rawon, nasi dan sambal nanti guys, ini guys. Rasanya bagaimana guys? Jadi menu di sini murah banget. Hanya 15.000 untuk nasi rawonnya guys. Tambah sambal, dan jangan lupa kalau apa namanya rawon itu biasanya ditambah kecap sama
sambalnya guys. Guys, nanti baru sedap guys, nanti guys, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketemu rawon, ketemu sambal, ketemu kecap, mantap banget, jos banget. Tambah lambaknya guys. Aku tambah rawonnya guys. Rawonnya ini istimewa banget. Rasa rempahnya kerasa. Dan yang bikin istimewa ini apa namanya? Tambahnya ini juga seger, masih seger guys. Mantap banget. Oke guys, tempat ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam guys. Jadi kalian yang pingin kuliner di sini ada berbagai macam. Pecel lele, soto dan lain sebagainya itu ada. Juga ada di depan itu ada warmindonya guys. Jadi kalian penggemar mie, di depan juga ada warmindo guys. Komplit sekali di sini guys. Jadi tempat ini juga menerima pesanan, nanti nomor WA-nya cantumkan di sini guys. Nomor WA-nya guys. Lanjut guys. Mantap banget. A few moments later. Halo guys, kali ini kita ada menu yang kedua yaitu nasi babat serundeng. Jadi nasi babat serundeng itu seperti ini guys. Jadi nasi babat serundeng ini hanya 10.000. Jadi kita coba dulu apa namanya babatnya guys. Jadi kayaknya enak banget ini. Jadi nggak kalah dari rawonnya, nasi babat ini juga rasanya istimewa guys, apalagi ada serundengnya nih guys. Jadi kita coba langsung nasi sama babat, namanya nasi babat ya, nasi babat ini guys ada serundengnya guys. Bener-bener istimewa, mantap. Dan yang bikin aku tambah ngiler ada sambal terasinya guys, ini guys. Kita coba pakai sambal terasinya guys. Mantap. Jadi kalau seperti ini aku jadi ingat Jawa Timur. Jadi menu-menu seperti ini kan ada menu makanan khas Jawa Timur seperti rawon tadi guys. Istimewa guys, bener-bener. Oke guys, jadi kalian pencinta rawon nggak usah jauh-jauh. Jadi di depan rumah sakit Panti Waluyo itu pintu keluar tuh ada nasi rawon guys, hanya 15.000. Istimewa, mantap dan menyegarkan guys.
saya akhiri dulu vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap muadang guys, yuk, bye.